dan bersama-sama. Kemudian usaha kombinasi merupakan kegiatan yang bertujuan membentuk otot dada dan otot pundak serta otot paha. Kegiatan selanjutnya pemanfaatan alat-alat pelindung diri.
bergantian prajurit TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, serta prajurit TNI Angkatan Udara dapat menyelesaikan tantangannya. Selanjutnya, pemecahan gorong-gorong dengan pedang yang akan dilaksanakan oleh prajurit 2 Rahmat Abdal, prajurit TNI asal Angkatan Udara. Luar biasa. Selanjutnya, pemecahan cincin sumur yang akan dilaksanakan oleh prajurit 2, prajurit asal Angkatan Udara. Selanjutnya, pemakaman balok es dan itu yang akan dilaksanakan oleh prajurit 2 Gunawan Dinyadi, prajurit bakal dari Angkatan Laut. Dilaksanakan oleh Kesatuan Meru, prajurit asal Angkatan Darat. Luar biasa, jika lalu